kejutan buat lo. Lo adek gue satu-satunya ya. Jadi gue kasih. Kenapa? Gak bisa kayak gini dong, Bang. Loh, gue udah siap-siapin nih 2 hari sebelumnya nih. Makanya mendadak banget ini. Bukan masalah 2 hari-2 hari. Kenapa lagi? Aku gak suka kayak begini. Ah, ini kan surprise. Ah, surprise tapi kan aku gak suka. Ya lu saya kaget tuh, ah surprise gitu. Malah gak suka, lu jangan membanting gua dong. Gua udah nyenang-nyenangin lu sebagai adek gua nomor satu. Gak mau ah bang, masa pesan cuma begini doang. Ini kan ulang tahun saya. Kita orang kaya, gak usah ngundang rame-rame, gak usah pamer. Kita berdua aja udah. Gak mau ah, pokoknya aku mau bintang tamunya yang acara apa tuh? Gitu kan. Nah, gue udah tahu kemauan lo. Ya, siap-siap. Tapi siap-siap dulu lah. Dre. Siap, bos. Ya. Lo udah hubungin yang bakal kita undang, yang The Remix itu juaranya? Wah, belum. Belum, rencananya gue saya mau telepon. Ya telepon dong. Cuma pengen yang gimana? Yang pemenang kemarin itu, udah ya. Panggil dua-duanya. Yang Remix? Iya. Oh iya, iya. Saya teleponin ya. Iya dong. Harga berapa aja pokoknya dah? 2,5 juta gimana? Gue cari. Udah berapa aja deh. Tergantung lo. Oke, oke. Udah, kamu masuk. Oke. Masuk. Udah. Ngomong aja belum lo. Ah, lo. Yang penting kan udah masuk. Telepon saya. Lo telepon janji jam berapa? Oh. Kita acara jam 8 loh, suruh datang jam 12-an lah. Udah abis dong. Siap. Ini acara jam 8 nih bro, lu kalau bisa datang sebelumnya. Sekarang aja, sekarang aja. Sekarang lah kalau bisa nih, bos gue mau bikin surprise. Iya. Oke. Iya pakai celana dong, masa enggak? Oke, oke, sip. Langsung datang kemari. Beres semua bos urusan. Siap. Pokoknya persiapan-persiapan, undangan, semua udah saya sebarin. Lu sebar? Gua sebar. Mungkin sekarang belum ketangkep kali. Belum ada yang datang. Belum ada yang datang. Itu sebar tuh dibagi-bagiin ke yang mau tamu-tamu yang datang. Yang penting nih, adek gua seneng aja. Iya dong. Ulang tahunnya berapa, bos? Adeknya? 17 sisanya. Jangan begitu dong, bos. 32. Seneng banget ya. Saya mohon maaf nih, tapi gak bisa ngasih kado lah. Gak usah lah. Siapa juga yang ulang tahun gak bakalan lu kasih kado. Si bos tapi... Gak begitu. Saya kan orangnya mah... Enggak, kita mah bukan ngarepin kado. Kita doanya aja lah. Betul, betul. Ya? Hey, ini dia. Apa kabar? Ini. Ini. Teman-teman saya nih. Nih. Kolaborasi, ya enggak? Gimana, gimana ini tugas saya gimana? Ini hajatan nih, nalin. Maaf, habis berantem. Habis berantem, Pantura. Oh, ribut. Nih, nama grupnya apa nih berdua nih? Nama grupnya berdua. Grup kita apa namanya? Hah? Dua Sengklek. Goseng. Goseng. Salah calling. Nih, lihat. Nah, siap, Pak. Ayo. Siap. Ini yang biasa main. Oh, biasa. Saya DJ. Iya. Ini DJ terkenal, Pak. Saya mah orangnya profesional, Pak. Iya. Walaupun posisi saya lagi jeding begini, saya mah. Iya, terus. Main, gitu. Profesional. Siapa yang mau dihibur? Sudah siap? Adik saya ulang tahun. Oh, adiknya ulang tahun. Ya. Saya dulu badut. Badut. Iya. Saya badut ulang tahun, yang suka ada tuh badut ulang tahun nomor telepon bawa. Saya langsung berhenti itu gara-gara ada yang nelpon. Kenapa? Dia nelpon, halo ini badut ulang tahun? Iya. Ulang tahun yang keberapa? Waduh, orang mau lagi mau kerjaan. Maaf, ini atraksinya apa aja nanti yang akan DJ, Pak. Remix. Saya nyanyi. Kita tuh ngeremix. Gitu. Saya nyanyi. Gue panggil adek gue. Mana? Mau jadi gak? Ini udah dingin nih. Ini kalau dia lagi main remix, Pak. Ini lagi beginiin piring. Nah ini nyembur api, Pak. Tergantung permintaan. Tergantung permintaan. Ya. Oke. Boleh saya naik ke sini, Pak? Silahkan. Mas, oh mas. Mas, udah datang nih. Mas. Oh mas. Oke.
Ini Sweet Seventeen ngapain ngundang Badut? Masa Badut? DJ. DJ. Dagang jangkrik. Coba tes dulu. Oke, sudah siap? Siap. Are you ready? Ready. Ini saya nikmatin ini harus koyak malam. Bagaimana nih ulang tahun siapa? Udah kelar nih, mana bayarannya nih? Bayarannya gini lihat nih. Udah begini tuh rambutnya. Nah, dong, bayar dong. Saya mintanya juara The Remix. Ini kalian siapa? Gimana? Ini gimana nih saya ini udah jauh-jauh Pak dari Pantura Pak. Iya, kasihan Pak, kasihan. Lontek. Jangan kayak gitu dong. Nasional gitu loh, ada duit sama kayak gitu. Lo panturan nasional lo. Lo dari urusannya lo yang calling. Urusan gua gimana? Lo yang calling. Jangan bapak mintanya yang bisa ngerem. Pokoknya saya nggak mau tahu harus dibayar. Lo yang tanggung jawab dong. Dia pak yang punya duit pak, saya mah. Jeding saya udah nyut-nyutan, ayo cepetan. Lo nggak punya uang, lo ngundang-ngundang lo. Ini nyuruh. Pokoknya gua nyuruh bukan yang ini, juara The Remix. Ayo pulang, awas lo ya. Dasar.